Nah ini guys, ini penjaga ini Trio Kadal, Trio Kadal. Aduh lupa guys, Trio apa ya namanya guys ini ya. Ini jadi pantatin dong. Oh nih guys, ini penjaga toko Alfriandra nih guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Salam sejahtera bagi kita semuanya di hari lebaran yang keberapa ya sekarang? Tiga ya? Yang keempat. Nah, saya Amesia guys. Soalnya polisi nggak punya duit, jadi Amesia Aham. Terima kasih kakak. Aham. Jangan lupa ya guys, sarapan pagi biar sehat. Jangan lupa yang minum obat diminum dulu guys, sekarang soalnya banyak yang flu. Nah, tidak panjang lebar, kita lanjut aja ke videonya guys, let's go. Woi dia, nanti dulu ada iklan. Apaan baju, ngapain sih payung? Laper saya. Payung apa mbak? Semangat. Mbak, ini mau ngambil berapa sih kak? Ini kak, itu surat dari kak. Si Ulpa kadang-kadang dicium juga nih. Bukan, mau ngambilnya seminggu. Seminggu nggak ada, paling dua minggu. Ya. Belum ada, belum dikirim. Soalnya belum pada masuk ke lorewannya. Paling besok. Ini lagi beres-beres. Nah ada polosannya, belum dikirim, belum pada masuk. Orang belum pada datang, paling besok mulainya. Ini lagi beres-beres barang dulu guys. Ini katanya sudah dikeluarin mbak, yang ini. Dikeluarin barang mana? Dulu. Terus itu. Nanti terbantuin Pak Hadi bilang, orang suruh bongkar, mau udah amat. Ini ngebongkar dulu bentar. Nih guys nih, suasana masih lebaran ya guys. Buka tokonya masih acak-acakan ya guys. Lagi packing-packing ya. Wow, ini malah kalau tutup buka. Box ini juga nih guys, udah pada buka. Tuh udah kumpul di blok PKS nih guys. Toko souvenir guys, yang mau nikah, yang mau nikah. Astagfirullahaladzim. Apa sih itu pengewean? Ya Allah Robi, aku kabur. Ngeri gua. Cici Pina yang cantik. Istri siapa sih ini? Wah, wow, cantik banget. Hari makanya. Iya, kadang orang kan enggak sanggup juga. Sebenarnya pengen gitu biar bekerja sama gitu kan, biar sama-sama gitu dapat ya. Kan takut rasanya sama, bikin kecewa gitu, takut loh. Namanya itu kan pelanggan setia loh. Ya kan bisa, Mbak. Ini takarannya segini, sejengkal, ini di open. Kayak sombong banget lebaran juga kagak bos. Minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir batin. Ini bos Uluk guys, orang Lampung asli guys.
dia tinggal Lampung, kemarin pulang kampung cuma 2 hari. Ah, orang mas minggu, 2 minggu. Enggak boleh, enggak mesin kopi katanya. Orang Lampung, guys. Bos Uluk ini yang punya nih. Jangan lupa ya ke Jatinegara di toko Kaila nih, guys. Murah banget. Pokoknya murah banget, guys, ya. Di hall ini, guys. Langsung menuju Kaila, Bos Uluk di sini ya. Langsung nih, guys. Ini alamat nih, guys, tuh. Toko Kaila Souvenir, menjual macam-macam souvenir dalam dan luar negeri ya, guys. Jangan lupa, guys. Dari ujung luar sana, di tengah-tengah langsung ketemu toko Kaila. Dari ujung sana dekat tangga sini langsung toko Kaila. Gampang atas, banget. Kalau dari atas langsung loncat, mampus. Hey guys, ya. Boleh, guys. Oke, ini yang buka tokonya Mas Didong, guys. Orang Padang juga, guys. Mas Didong namanya. Ini bu bosnya nih. Nah, jangan lupa langsung main aja di toko Kaila, guys. Souvenir. Oke, jangan lupa shot ya, guys. Belum pada buka nih, guys. Masih pada tutup. Kebanjiran, guys. Kesannya banjir baru kering. Ini toko tas sudah pada buka nih separuh, guys. Yang mau belanja boleh tas. Wow, Om Botak si brewok ganteng. Ini Om Botak, guys, yang punya wilayah basement Pergesperan Celana Melorot. Ini Om Botak nih, guys. Jangan lupa ya, guys, di subscribe juga tuh channelnya Om Botak. Jangan lupa di subscribe channel Om Botak. Apa channelnya Om Botak namanya? Ajak Ijik TV. Oh, Ajak Ijik TV. Ajak Ijik TV, guys, katanya. Ini, guys, toko seperti ini udah berbuka. Yang lagi cari pernak-pernik untuk pernikahan boleh datang ya, guys, di Pasar Jatinegara lantai basement blok BKS 134. Murah banget belanja di sini, guys. Nah, ini, guys, ini penjaganya ini Trio Kadal. Trio Kadal. Aduh, lupa, guys, Trio apa ya namanya, guys, ini ya. Ini jadi pantatin dong. Oh, nih, guys. Ini penjaga toko Alpriandra nih, guys. Oh.